Kak, ada yang belum subscribe nih, Kak. Siapa dek yang belum subscribe? Itu tuh cuma nonton-nonton aja, tapi nggak mau di-subscribe. Ya udah dek, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, Kak. Ya udahlah. Nah, hari ini aku udah siap-siap pakai baju oranye. Ini adalah baju Squid Game. Sebentar lagi aku mau ikut Squid Game. Dan sebentar lagi aku ajak teman-temanku dulu. Karena si Helter nggak mau, aku akan ajak yang lain. Termasuk si Farid, si Anos, dan si Nana. Hei Bang Bot, aku kan sebentar lagi mau ikut Squid Game. Kamu doain aku ya, agar aku jadi pemenangnya. Biar aku banyak duit. Nanti aku bagiin kamu deh duitnya. Pokoknya jangan lupa doain aku ya, agar aku jadi pemenangnya, oke? Oke, aku akan doain kamu, semoga kamu jadi pemenangnya. Tapi ingat, jangan lupa bagi aku DM, oke? Oke Bang Bot, pokoknya jangan lupa doain juga nih. Aku pergi dulu ya Bang Bot, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati tuh. Eh, kok nggak ada orang? Oh, ini ada. Hei teman, udah siap-siap sana. Kita mau main Squid Game, mau ikut kah? Kalau kamu mau ikut aja sana. Jangan aja-aja aku, kok kira enak main Squid Game? Gak usah ngegas juga lah bang, kan aku cuma nanya. Kalau gak mau ya udah, aku pergi sama teman-temanku. Udah ya. Ih, sombong banget. Aku kan cuma nanya, malah dia marah-marah. Oh, teman-temanku ternyata udah ada di tempat bakso Bang Jamal. Wih, mereka bajunya udah siap. Pasti mereka ikut nih. Teman-teman, woi, hehehe, kalian mau ikut Squid Game kah? Halo semua, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Kami udah siap-siap nih, udah kompak. Mau ikut Squid Game? Nah, kalau begitu sama dong. Aku juga pengen ikut Squid Game. Oh, ternyata kamu ikut juga ya. Helter mana? Dan yang lain gitu, gak ikut kah? Iya nih Beb, Helter mana? Biasa kan, selalu ada si Helter kemanapun kamu pergi. Ini gak kelihatan, si Bagus juga gak kelihatan. Mereka kemana? Ya, paling mereka udah berantem mungkin ya. Si Bagus sama si Helter udah gak ikut. Mungkin pengecut juga nih. Farid, Anos, Nana, kalian dengerin ya. Mereka kan gak sama kayak kita. Kita ini orang miskin, hutang kita di mana-mana. Ya wajar lah kalau kita ikut Squid Game. Mereka itu anak orang kaya. Mana mungkin mereka mau ikut Squid Game gitu loh. Nah, sekarang aku mau nanya sama kalian. Kenapa kalian mau ikut Squid Game? Coba kalian jawab. Kalau aku ikut Squid Game karena hutangku di mana-mana. Aku banyak hutang, ya kan? Hutangku udah pening kepalaku. Makanya aku ikut Squid Game agar aku bisa lunasin semua hutang itu. Kalau kamu Anos, gimana? Ya sama, aku juga banyak punya hutang itu bakso Bang Jamal. Ya kan, sampai Bang Jamal aku kesini, Bang Jamal kabur karena hutangku udah banyak banget. Makan bakso tiap hari, tapi aku gak kasih uang. Bang Jamal udah marah-marah, tuh kan gak ada Bang Jamal lagi. Asal aku kesini, Bang Jamal kabur. Kalau kamu Nana? Ya, kalau aku sih mau operasi orang tuaku. Karena orang tuaku di rumah sakit, jadi aku gak ada duit gitu loh. Makanya aku ikut Squid Game agar aku bisa bantu orang tuaku yang ada di rumah sakit gitu. Tuh kan, benar apa yang aku bilang. Semua kita ini yang ikut Squid Game semua punya masalah, dililit oleh hutang. Makanya kita ikut Squid Game. Ya pantesan lah orang si Bagus sama si Helter gak mau ikut, karena mereka orang kaya. Itulah makanya aku tanya. Nah, udah paham kah? Ya udahlah, ayo, aku udah gak sabar nih. Ayo kita pergi aja, karena sebentar lagi Squid Game udah mulai. Oke, ayo kita pergi. Tapi gimana ya? Karena Squid Game-nya jauh banget. Aduh, caranya gimana coba? Kalian tahu jalannya apa enggak? Tenang, aku tahu jalannya. Si Anos juga tahu. Pokoknya kalian tenang dah. Yo, kita ambil mobil dulu. Pergi sekarang aja, jangan lama-lama. Nanti takutnya udah tutup Squid Game-nya. Kaizo, kok tutup? Emangnya Squid Game itu toko? Huh? Aneh. Hey Beb, itu bukan toko. Squid Game tutup, berarti pendaftarannya udah penuh. Gimana sih? Oh gitu, nggak bilang dari tadi. Parah, aku kira toko. Kan itu permainan, masa tutup? Maksudku gitu loh. Ternyata pendaftarannya penuh, makanya tutup gitu. Iya, gitulah maksudku. Udahlah, kita pergi aja dah. Tuh kan, kamu lihat sendiri, orang-orang udah nggak ada lagi di sini. Semua udah ikut Squid Game. Cuma kita berempat, telat nih kayaknya.
Ah, mudah-mudahan bisa ikut lah ya. Nanti kita bakal nyebrang laut juga. Ah, kamu bisa berenang gak nih? Ah, itu mah kecil. Demi Squid Game dan demi uang, aku rela kok berenang. Walaupun gak bisa, tetap ku berenang gitu. Ah, mata duitan lu. Kan kamu juga. Kalau kamu gak mata duitan, gak mungkin kamu ikut Squid Game. Ngaku aja dah, gak usah malu-malu. Semua kita ini mata duitan loh. Udah ya, kita lanjut pergi aja dah. Berarti gimana nih? Kita harus nyebrang laut dulu agar kita sampai ke tempat Squid Game. Aduh, gimana sih? Susah banget. Aku nggak bisa berenang. Aku takut. Apalagi berenang laut. Hei, Nana. Nggak usah lebay lah. Santai aja. Namanya aja cari uang. Ya susah. Kok kira gampang cari uang? Huh? Kamu sih enak minta duit orang tuamu. Kasian ibumu minta-minta duit. Tuh lihat, kita main Squid Game aja susah banget. Pakai nyebrang-nyebrang laut segala lagi. Kaijo, aku mau tanya nih. Emangnya di mana tuh Squid Game-nya? Sekitar mana? Coba kamu tunjuk. Itu, di gunung sana, dekat matahari. Aduh, jauh banget. Aku nggak bisa berenang. Masa di sana sih? Di gunung jauh banget. Aduh, gimana cara nyebrang? Gimana gitu? Cari cara lah agar kita nggak basah baju. Udahlah Nana, kalau mau ikut ikut, kalau enggak di sini nggak ada perahu. Ayo teman-teman, kita harus nyebrang sekarang. Ayo cepat, nanti telat pendaftarannya penuh. Ayolah cepat. Maaf ya teman-teman, aku nggak jadi ikut lah. Aku nggak jadi ikut. Aku takut. Nana, ayo sini aja turun. Aku yang ngajarin kamu berenang nanti. Aku akan bantuin kamu kok. Udah, turun aja sini cepat. Kamu janji ya, kamu ajarin aku berenang. Soalnya aku gak bisa berenang. Udah, ayo kita pergi. Pelan-pelan ya, soalnya aku takut. Hei, tunggu dulu. Parah, gak mau dibantuin. Udah, Nana, kita pelan-pelan kok. Ayo. Nah, biar aku yang bantu, ayo sini. Kalau bisa gendong, aku gendong kamu. Ayo cepat. Pokoknya pelan-pelan aja kita ya. Gak usah buru-buru banget. Kasian juga kamu gak bisa berenang. Aduh Beb, gimana nih? Aku udah capek banget dah. Kita udah ke tengah-tengah laut. Aduh capek aku, haus. Iya nih, aku juga. Aku haus banget dah. Aduh, kita gak jadi ikut aja yuk. Pulang aja kita, karena masih jauh. Tadi sih kalian yang aja. Udah tahu aku gak bisa berenang. Untung aku diajarin sama si Beb. Tapi aku haus banget nih, gimana? Kita masih jauh. Udah teman, tenang. Dikit lagi kok udah sampai. Pokoknya kalian tenang aja ya. Cari duit itu emang susah, gak gampang. Ayo. Pokoknya pelan-pelan aja lah. Insya Allah kita bakal sampai ke situ kok. Ya. Aduh Beb, kayaknya sih aku udah gak kuat berenang. Aduh. Kita istirahat aja dulu ya. Lagian di bawah laut kayaknya ada sesuatu muter-muter. Kalau bukan ular, pasti ikan hiu. Keijo, jangan bikin aku takut, Keijo. Aku gak berani lagi. Eh, Nana, kayaknya sih Keijo gak bohong. Aku juga tadi kayaknya melihat sesuatu muter-muter di bawah air. Ngeri. Iya nih, di bawah aku ada sesuatu. Aduh, Nana, Nana, kamu kenapa Nana? Teman-teman, ada apa di bawah air teman-teman? Kok aku gak ada ngelihat apa-apa? Teman-teman, ada apa di bawah air? Beb, jangan ribut Beb. Ada sesuatu di bawah air. Jangan. Tolong. Ada apa sih, Kaido? Nana, ada apa Anos? Ada apa di bawah air? Coba jawab Anos, ada apa? Sesuatu, ada sesuatu. Aku gak tahu itu. Bina, tolong Beb, tolong. Teman-teman, kalian ngapain? Teman-teman,
teman-teman, jangan ngeprank aku lah. Aku mohon jangan ngeprank aku. Ada apa di bawah air sih? Ada apa? Aduh. Ya udahlah, aku harus buru-buru. Pokoknya aku harus ikut Squid Game. Walaupun tanpa temanku, aku harus ikut Squid Game. Aku harus pergi dari sini. Ternyata ramai juga ya yang ikut Squid Game. Tapi sayang teman-temanku nggak ada di sini. Tapi nggak apa-apalah, aku harus ikut Squid Game dan semoga aku menang. Walaupun tanpa teman-temanku, mudah-mudahan aja aku menang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aku menang. Aduh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Banyak banget meningsoy. Aduh, ngeri juga ini game. Aduh, banyak banget orang meninggal. Aduh, kenapa meninggal semua? Eh, kalian hati-hati, jangan sampai meningsoy. Hati-hati, woy, pelan-pelan. Hati-hati. Aduh, di sana juga ada yang meninggal. Pokoknya aku harus hati-hati. Mudah-mudahan aku menang. Teman-teman semuanya hati-hati. Kalau misalnya boneka lihat ke sini, jangan bergerak. Jangan bergerak, tuh kan. Apa aku bilang? Dibilang jangan bergerak, jangan bergerak. Udah, ayo lari. Kalau misalnya boneka lihat, jangan bergerak lagi. Tuh, begitu caranya ya. Pokoknya jangan bergerak. Tenang. Udah, ayo kita pergi lagi, cepat. Cepat. Udah, diam. Tuh kan, ya Allah, teman-teman pada meningsoy. Hati-hati teman-teman, pelan-pelan. Pelan-pelan. Udah, diam. Pokoknya pelan-pelan ya, hati-hati. Hati-hati, jangan buru-buru. Udah. Bentar. Udah, ayo lari. Lari cepat. Cepat lari. Aduh, diam. Ngeri. Aduh. Bentar, diam. Udah, ayo lari cepat. Alhamdulillah menang. Astagfirullahaladzim. Aduh. Udahlah teman-teman ya, capek banget. Woi, suaraku hampir habis buat konten, parah sih. Suaraku udah beda kan, udah serak gitu kan. Karena aku teriak-teriak, jadi suaranya agak... Aduh, udah teman-teman ya, jangan lupa di-share ya, capek.